saya ingin sih kesejahteraan itu bisa dimulai dari budidaya Paname ini. Karena bangsa ini adalah bangsa bahari, bangsa maritim, banyak garis pantai yang bisa dimanfaatkan, dan seharusnya bangsa ini menjadi bangsa yang bisa hidup dari kekayaan minapolitan kita. Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di, ini maksudnya berarti Trenggalek ya? Trenggalek, Perigi Trenggalek. Perigi Trenggalek. Kita akan mengupas tentang budaya udang Paname yang ada di sini. Kita sudah bersama Mas Anja dengan PSA-nya. Jadi kita akan mengupas sedikit, juga kita akan menggali banyak juga tentang PSA-nya itu. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Taniling TV dan aplikasi Taniling TV. Selamat siang Mas Anjar. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai dengan prospek dari udang Paname sendiri. Untuk prospeknya itu seperti apa? Kalau dari sisi bisnisnya, Paname ini cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan usaha. Mengingat permintaan pasar internasional terhadap udang Paname ini jauh lebih tinggi daripada ketersediaan yang ada di Indonesia terutama, maupun ketersediaan yang ada di dunia. Selama ini selalu defisit ya untuk suplai udang Paname setiap tahunnya, baik dari seluruh penjuru dunia untuk kebutuhan internasional itu sangat-sangat masih sangat kurang gitu. Dan apalagi kalau kita melihat dari sisi profit yang mungkin bisa didapatkan dengan kita melakukan buka tambak seperti ini. Bisa sampai 50% dari omset itu bisa dihitung sebagai profit gitu. Artinya untuk bisa mendapatkan BEP itu 1-2 siklus sudah bisa didapatkan. Mengawali budidaya ketika mau buka tambak, apa yang harus dipersiapkan? Oh, jadi yang jelas mental dan modal. Ya. Mental dan modal itu harus disiapkan lebih dulu sebelum kita bicara tentang beberapa hal yang teknisnya gitu. Mentalnya dimana dengan potensi penghasilan yang sangat tinggi di sini, tentu resikonya juga akan sebanding gitu. Selain itu modal. Nah, modal ini sebenarnya bisa memulai dengan kolam-kolam kecil, tapi dengan kolam-kolam kecil tentu tanggunglah kita, kalau kita katakan tanggung untuk merawat ini. Kalaupun kolam kecil ya ada beberapa unit. Tapi secara umum kalau kita katakan untuk memulai udang Paname mungkin angka 150 sampai 200 juta untuk kolam ukuran 500 meter persegi sudah cukup lah ya gitu. Itu sudah investasi maupun operasional dalam satu siklus. Untuk memulai budidaya ini mungkin saya bisa jelaskan ada beberapa berdasarkan perspektif dari Perigi Shrimp Army ya. Iya. Itu ada 5 variabel utama yang perlu disiapkan. Yang pertama itu tentang legalitas. Nah, legalitas ini ada 3 macam legalitas. Yang pertama tentang legal standing. Legal standing ini terkait dengan status kepemilikan lahan jika terjadi sengketa. Apakah ini sewa? Apakah ini kerjasama? Ataukah ini memang kepemilikan pribadi? Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus diperjelas nih. Ya kalau punya modal mau beli lahan atau mau sewa atau kerjasama. Itu pilihannya. Kemudian bisa juga, kemudian yang kedua adalah legal formal. Legal formal ini tentang perizinan. Izin usaha maupun izin kalau memang kawasan tersebut tidak masuk dalam kawasan yang ditentukan untuk tambak, jadi harus ada IPPT kan begitu untuk pergantian alih fungsi lahan. Nah, ini perlu diproses dulu perizinan ini. Kemudian yang ketiga ada legal kultural. Apa sih legal kultural? Kalau legal standing dan legal formal ini ada patokan bakunya tertulis di undang-undang. Nah, legal kultural ini beda.
Legal kultural ini adalah legal berdasarkan kultur masyarakatnya. Masyarakatnya mau menerima enggak? Oke, legal standing sudah terpenuhi, legal kultural sudah terpenuhi, legal formal sudah terpenuhi, jadi dua legalitas ini terpenuhi. Tapi jika nanti masyarakatnya tidak bisa menerima, ini kan tentu akan jadi masalah. Misal nih, masalah bau saja. Bau itu kan relatif ya, antara jenengan dan saya. Masalah bau itu tentu parameternya berbeda. Ya. Kalau ada orang yang nggak suka ngomongin bau itu, dia sudah bilang, wah ini bau nih. Karena nggak suka dengan ada usaha di situ, apalagi bukan penduduk setempat. Nah ini hal-hal semacam ini perlu dilakukan pendekatan terhadap masyarakatnya. Dan perlu dikaji, apa masyarakat menerima nggak? Kalau di situ sudah banyak tambak, mungkin lebih ini ya. Artinya berarti nggak ada masalah di situ. Relatif nggak ada masalah. Nah, itu dari sisi legalitas. Kemudian perlu juga menyiapkan, mengetahui dari sisi aksesibilitas dan fasilitas. Aksesibilitas tentu jalan dong ini. Dan juga kemudian kemudahan untuk mengakses beberapa hal yang berkaitan dengan budidaya. Misal nih, mudah nggak kita beli pakan? Mudah nggak kita beli benur? Nah ini kan tentu akan mempengaruhi HPP. Harga produksi per kilonya berapa, jadi akan meningkat. Kemudian juga akses untuk berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Nah ini harus diperhatikan betul. Kemudian fasilitas kalau dalam hal ini lebih ke jaringan listrik. Ketersediaan jaringan listrik milik PLN. Jadi kalau misal menggunakan listrik PLN nih, kita sudah bisa hitung investasinya berapa nih untuk instalasinya. Kemudian operasionalnya berapa. Kalau di wilayah tersebut ada listrik PLN. Kalau tidak, berarti kita harus menggunakan genset misalnya. Jadi dihitung lagi nih, genset ini investasinya berapa? Dan operasionalnya mahal nggak? Gitu. Nah ini kan perlu dihitung. Jangan sampai sudah terlanjur bikin tambak, ternyata hal-hal semacam ini terlewat. Gitu. Itu tahapannya, legalitas, aksesibilitas, dan fasilitas. Yang ketiga baru bicara tentang perairan. Perairan ini dari aspek apa saja? Jarak sumber air dan tambak itu yang pertama. Seberapa jauh? Semakin jauh jaraknya berarti kita membuat instalasinya makin banyak. Tentu investasinya juga meningkat. Dan kualitas dari bahan yang digunakan menentukan akan seberapa lama investasi kita itu. Kemudian juga dari debitnya, sumber airnya berapa? Kalau kita mengandalkan misal air dari laut dan itu tergantung dengan pasang surut, nah itu tentu kan akan jadi problem. Itu perlu diperhatikan betul. Perlu memahami situasi ini. Kemudian yang ketiga, kualitas pasti. Kualitas airnya. Jadi kualitas airnya sebagus apa sih? Dan kira-kira dengan di situ sudah banyak tambak atau belum? Kalau pembuangan dan sumber airnya jaraknya berdekatan, kita perlu pikirkan. Berarti nanti perlu tandon atau tidak. Yang keempat nih, baru konstruksi. Nah, di sini nih yang perlu saya tekankan. Banyak orang itu karena punya modal nih, karena merasa punya modal bikin kolam dulu, bikin tambak dulu. Tiga hal ini diabaikan, lompat kan namanya. Iya. Ternyata perairannya buruk. Iya. Akhirnya budidaya ini kan sebenarnya manajemen air yang utama. Kalau sumber airnya udah buruk, bikin tambaknya tentu sangat berisiko terhadap investasi. Ya kalau tiba-tiba bikin tambak dulu, sementara perairannya kita nggak tahu, kemudian akses jalannya seperti apa, akses untuk mendapatkan bahan-bahannya juga kita belum paham, tentu akan menimbulkan kesulitan pada saat tambak ini buru-buru dibangun lebih dulu. Apa saja pertimbangannya? Pertimbangannya, mau bentuknya kolam apa nih? Kolam tanah, ADPE, LDPE, terpal, atau beton. Nah, tuh, mau intensif, mau semi-intensif, atau supra-intensif, atau hanya sekedar super intensif. Itu jadi pertimbangan nanti, kan itu akan berkait dengan investasinya. Gitu. Setelah bahannya kita lihat, tentukan dulu mau persegi, mau bulat, persegi panjang atau persegi. Konsekuensinya dia. Karena beda, kalau kolam bulat itu ukuran luasannya tidak bisa terlalu luas. Kemudian kalau kolam persegi itu pemanfaatan kincir seperti yang ada di belakang ini, kolam kami ini kolam luas 1000. Kalau ini normalnya dengan tebar standar kami sekitar 200-250, ini butuh 8 kincir. Tapi berhubung kami tebarnya tidak terlalu padat, kita butuh 6 kincir. Setting kincirnya ini tentu akan
semakin banyak kincir, tentu biaya operasional listriknya juga meningkat. Ya. Ya. Kalau kolam persegi lebih mudah mengaturnya. Kalau kolam persegi sudutnya sama, nggak perlu tambahan kincir di tengah misalnya. Tapi karena bentuknya persegi panjang, yang jalur panjangnya, sisi panjangnya butuh tambahan kincir. Kayak ini jadi ada tiga ini. Iya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, baru bicara tentang sumber daya. Nah, disinilah baru kita bicara berapa sih modalnya dengan semua aspek. Biaya untuk legalitas berapa, kita mungkin untuk operasional dengan kita mengetahui aksesibilitas dan fasilitasnya, kita bisa mengkalkulasi berapa. Kemudian dengan perairan yang seperti itu, yang ada, kita mungkin investasi berapa. Modalnya baru bicara. Kemudian bicara tentang sumber daya manusia. Jenengan punya modal, Pak Tambak sudah dibangun, nggak ada yang mengerjakan, tidak ada yang kompeten di situ. Masalah nggak? Masalah bisa. Nah, ini kan perlu disiapkan. Iya. Disiapkan sebelum semuanya running. Yang terakhir baru sumber daya teknologi, metode, atau yang biasa populer disebut SOP. Lebih dulu disebut sumber daya manusianya daripada SOP-nya. Dan memang SOP ini dibontot gitu, di ujung. Kembali lagi, budidaya ini memang menjanjikan profit yang luar biasa. Tapi modalnya juga luar biasa. Nah, berhubung modalnya luar biasa, cara penyiapannya juga sangat luar biasa, caranya. Gitu. Ada banyak yang perlu dikaji. Kalau semuanya itu terpenuhi, SOP-nya itu istilahnya tidak menggunakan SOP yang tepat, akhirnya kesia-siaannya sampai seberapa? Ataukah semua akan menjadi sia-sia? Pasti berantakan. Keberlanjutan dari usaha ini meskipun tidak langsung mulus, tapi lama-kelamaan akan menemukan metode yang pas di situ, SOP yang cocok di situ, dan akan settle dengan sendirinya. Penyesuaian ya. Pasti harus ada adaptasi di situ. Tapi tentunya ada patokan khusus. Pasti kalau standar budidaya kan semua, saya rasa literasi itu bisa diakses, apalagi sekarang kita mudah untuk mendapatkan banyak informasi. Dengan PSA sendiri akses informasinya yang untuk bisa ngakses lewat apa? Jadi begini, sebenarnya SOP kami ini bisa diakses secara free, ya. Free loh, free. Tapi untuk bagian pertamanya. Kalau kita total sebenarnya ada lebih 100 halaman di yang kita susun, tapi kita bagi dalam 4 per 4-nya. 4-nya, 4 pertama ini adalah persiapan dulu. Mereka tahu nih persiapannya harus bagaimana. Nah setelah itu barulah kita lihat komitmen mereka dalam menjalankan SOP ini seperti apa. Dan itu bisa diakses di nomor admin kami. Mungkin nanti jenengan bisa ya, tulis di sini. Kalau di kami sih 0813-1115-4446. Itu di admin kami. Dan admin kami nanti saat dihubungi bisa akan menghubungkan. Apakah ini mau ke diskusinya seperti apa, nanti bisa langsung ke saya bisa. Dan mungkin di setiap Sabtu ya, sekedar informasi, setiap Sabtu itu kami di jam 2 siang ada diskusi online. Dan biasanya itu hanya untuk calon mitra baru. Kalau mau mendalami di bagian pertama nanti langsung bisa kontak. Betul. Untuk bisa dapat jadwalnya, nanti di situ akan banyak sekali tentunya. Insya Allah. Di bagian pertama, dari 4 bagian. Ada 7. Oh 7 bagian, berarti itu jadi tantangan buat yang mau belajar. Ya. Dan diskusi kami, diskusi online ini untuk mendapatkan linknya free, tidak ada untuk masuk ke dalam forum ini ada biaya, tidak ada biaya ya artinya. Kemudian tapi hanya akan melalui proses seleksi di ini karena ada, kita akan tahu tuh ya, ke arah mana nih mereka. Jadi baru mau daftar itu harus komitmennya diuji dulu. Betul. Ya? Jadi buat yang sungguh-sungguh, yang sudah memang mentalnya siap tadi, karena syaratnya mental dan modal. Mental dan modal pertama. Jadi karena kalau mentalnya belum siap, mau siap modal berapa aja itu bisa berabe jadinya. Iya. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Tapi kenapa banyak juga yang terjun? Karena memang tidak semenakutkan yang dipikirkan. Iya.
Tapi yang jadi poin menariknya adalah pasarnya terbuka lebar. Sangat terbuka. Ketika ngomong budidaya apapun, resiko tinggi, ujungnya kan di penjualan. Tapi Fanami tidak pernah ada masalah. Nah, selama penjualan nggak ada masalah kan berarti tinggal utak-atik di prosesnya. Betul. Mentalnya itu sampai seberapa sih untuk memotivasi? Tadi kan informasi. Keteguhannya itu mungkin dibandingkan atau diberikan gambaran atau seperti apa? Jadi di sini ya memang dibutuhkan orang yang memang benar-benar ulet. Ya. Ulet dan dengan pola pikir yang mau belajar, mau bekerja, dan mau bekerja sama. Kenapa saya katakan mau belajar? Ya karena paradigmanya memang belajar di budidaya ini. Karena setiap siklus itu akan selalu memulai dengan cara, meskipun metode SOP-nya sama, tapi dengan perspektif yang berbeda. Misal nih air belum tentu sama, benur belum tentu sama, bahkan kita mungkin bisa saja berubah, kemudian suhu yang kita dapatkan juga berbeda, kualitas perairan bisa terjadi fluktuasi. Nah, ini yang kita katakan harus belajar. Mau bekerja, ini dibutuhkan orang yang memang mau bekerja di sini. Kalau mau ngongkang-ngongkang, ya menjadi investor mungkin pilihan lah ya. Tapi kalau untuk memulainya dari awal, mulai dari anak kolam menjadi teknisi sampai dengan jadi teknisi, asisten sampai dengan teknisi ya, dibutuhkan kemauan untuk bekerja dan mau bekerja sama. Bekerja sama dalam artian apa? Ditambah itu ada anak kolam, ada asisten teknisi, ada teknisi listrik, ada teknisi mesin dan sebagainya. Ini harus menjadi dibentuk sebagai sebuah keluarga, sebagai unit bersama. Selain itu, kerjasama keluar, berbagi informasi, saling transfer ilmu, transfer informasi dengan tambak-tambak sebelah. Nah itu, butuh kemauan untuk belajar, bekerja, dan bekerja sama. Karena kita tidak mungkin bisa sendiri. Hitungan kasarnya kan, berarti kalau tadi 150 sampai 200 kan berarti omset itu, keuntungan 50% dari omset. Secara sederhana saja saya memberikan gambar ya. Iya. Gini, saya bikin kolam nih, 1000 meter persegi ini ya. Itu kalau untuk investasinya mungkin sekitar 100 sampai 150 juta lah ya. Itu ADPE dan sebagainya, termasuk listrik. Karena 1000 itu kan tidak terlalu besar listriknya juga. 150 dan operasional mungkin di sekitar 100-an juta. Butuh dana sekitar 250 sampai 300. Katakan begitu. Dengan 1000, kolam 1000, kita bisa dapatkan mungkin kita buat rataannya ya. Kita buat rataannya mungkin 3 ton. Kalau kita buat harga minimal nih 70.000, berarti kita sudah dapat 210 juta. Kalau modalnya 250, siklus kedua bisa BEP. Iya. Tapi kalau kita mau seperti kami ini tebar padat. Jadi kalau produksi per hektar bisa sampai 50 ton. Berarti sampai 5 ton untuk per 1000-nya. Jadi kalau 5 ton per 1000 bisa dapat sekitar 350 juta. Bayangkan. BEP enggak? BEP. Sekali siklus. Iya, satu siklus. Sudah untung. Iya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Untuk yang lebih tertariknya nanti kontak ke adminnya. Nomor kontak kita sertakan di deskripsi. Itu lengkap kan nanti ada bisa disampaikan untuk akun media sosialnya. Channel kami dulu ada di Prigi News, tapi Prigi News itu campuran ya. Akhirnya kami pisah. Untuk khusus budidaya Fanami, kami ada di channel YouTube Prigi Sirip Army juga. Kami tidak membatasi karena semua orang punya peruntungan, punya kemampuan masing-masing. Dan kami menghargai minimal upaya mereka, keinginan mereka, kemauan untuk berusaha itu kami mengapresiasi. Dan apa yang kami miliki sebenarnya bukan sesuatu yang sangat penting sih menurut kami gitu. Yang terpenting bukan di situ. Jadi jika kami berbagi sesuatu yang kami ketahui, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi jariah yang baik untuk kami. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Anjar atas waktunya. Sama-sama Pak Tanto. Semoga sukses selalu. Amin. Dengan usahanya. Demikian warga Taniling TV, semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan aplikasikan. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.